setelah saya bertemu dan berinteraksi selama satu atau dua hari ini di Lahore, di rumahnya beliau, saya berkesimpulan bahwa Muhammad Qasim tidak mengalami gangguan delusi maupun gangguan waham yang menyebabkan beliau mempunyai berita-berita yang sangat luar biasa. Beliau adalah orang biasa sama dengan kita yang diberikan mimpi dari Tuhannya yang luar biasa ketika beliau tertidur. Dan tidak ada satupun yang beliau ambil dari peristiwa dalam jaganya. Dan itu saya tanyakan kepada beliau. Jadi tidak gila ya? Tidak gila dokter? Tidak mengalami gangguan jiwa ataupun gila. Dan setelah saya menanyakan, ternyata memang berasal dari mimpinya. Sama seperti kita ketika kita sedang tidur, kemudian dimimpikan dari peristiwa tidurnya. Baik. Jadi tidak ada muncul halusinasi baik pendengaran maupun halusinasi dari indera yang lain ya. Ya. Jadi hanya dari mimpi-mimpinya. Jadi itulah normal yang, ya, normal ya. Jadi beliau orang normal seperti biasa. Dari perilakunya juga tidak ada tanda-tanda perilaku yang abnormal atau perilaku yang bizar gitu ya. Dan berinteraksi dengan kita, komunikasi hal yang normal seperti manusia biasa. Alhamdulillah. Terima kasih dokter.